dari beberapa desa dikunjungi tadi kan rata-rata pembangunan fisik, mungkin gimana nih Pak? Jadi baik, terima kasih. Hari ini kita memang sengaja melakukan kunjungan ke beberapa desa khususnya di Kecamatan Rimbu Ulu ini. Karena dari hasil penyampaian tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan kepada kita, ada terjadi ketimpangan pembangunan khususnya di Rimbo Ulu ini dibandingkan dengan beberapa kegiatan di Rimbo lainnya, khususnya infrastruktur jalan. Jadi berkaitan dengan itu kita melakukan kunjungan ke beberapa desa mendengar aspirasi dari masyarakat, dan kebetulan saat ini kita juga sedang membahas RAPBD 2023. Jadi dari apa yang mereka sampaikan, kita melihat dan menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, tentunya sesuai dengan skala prioritas yang akan kita lakukan. Dari beberapa penyampaian mereka dan kita lihat kenyataan di lapangan, memang ada beberapa yang terjadi kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Ini dari berbagai sisi, baik infrastruktur maupun sarana pendidikan dan sarana kesehatan terjadi seperti itu. Nah, khusus tenaga kesehatan tadi yang disampaikan terkait dengan BPJS. Padahal kita dari APBD untuk keluarga tidak mampu ini kan kita mengalokasikan untuk itu. Nah, untuk keluarga yang tidak mampu itu. Demikian juga untuk obat-obatan yang kemarin sempat langka, kita tahun 2023 insya Allah menganggarkan dari APBD. Sebesar 1 miliar kita anggarkan untuk obat-obatan dari APBD. Insya Allah di 2023 obat-obatan tidak akan terkendala lagi di Kabupaten Tebo ini. Pak, mungkin dari tempat yang kita kunjungi skala prioritasnya apa tadi Pak? Rata-rata skala prioritasnya jalan. Karena memang jalan merupakan urat nadi dari perekonomian masyarakat. Dan ini untuk mengatasi jalan ini, kita insya Allah di APBD perubahan, kita sudah mengalokasikan dana untuk itu. Yang biasa kami sebut dengan penanganan titik-titik tertentu atau sapu lubang. Ini akan kita lakukan. Artinya Kecamatan Rimbo Ulu ini Pak? Rimbo Ulu merupakan salah satu prioritas kami untuk dilakukan kegiatan itu. Di samping artinya tidak juga menyampingkan kecamatan-kecamatan lain. Terakhir Pak. Tadi sepertinya Bapak mampir ke Bumi Perkemahan, ada yang dilihat Pak? Yang baru atau apa Pak? Tadi kita disampaikan oleh pengurus pramuka kecamatan tentang kondisi Bumi Perkemahan. Di mana mereka punya lahan dan kondisi kantornya sudah cukup memprihatinkan. Nah, kita lihat. Nanti setelah kita lihat ini, kita akan mencoba mencarikan slotnya seperti apa. Ya, tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak bisa kita dari kabupaten langsung membantu begitu. Nanti kita lihat, kita koordinasikan dengan pengurus pramuka kabupaten. Terima kasih.